Hai Fuji User, yuk kita kenalan dengan tombol ini yang ada tulisannya ISO. Jadi ISO tuh kayak kepekaan sensor dalam menyerap cahaya. Dimana angkanya semakin tinggi maka dia akan semakin mudah menyerap cahaya. Dan begitu juga sebaliknya. Ada 3 mode ISO yang bisa kalian pilih. Di antaranya adalah Auto, dimana kamera akan menyesuaikan ISO berdasarkan kondisi pengambilan gambar. Kalian bisa memilih opsi auto pada menu shooting setting ISO. Untuk pilihannya ada 3, auto 1, auto 2, dan auto 3. Jadi kita bisa menentukan ISO minimal dan maksimal yang kita mau. Kamera akan secara otomatis menaikkan ISO jika shutter speed yang kita gunakan ternyata lebih lambat dari nilai minimum shutter speed yang sudah kita setting juga di kamera. Manual. Pada ISO manual, kalian sendiri yang akan menentukan besarnya ISO yang kalian inginkan, yaitu mulai dari 160 hingga 12.800 dengan menggunakan rear command dial ataupun joystick. Dan khusus untuk nilai yang ada L dan H-nya, kalian bisa memilih ISO low dari 80, 100 hingga 125, dan high dari 25.600 hingga 51.200 dengan catatan noise akan muncul pada ISO high, sedangkan pada L atau low dynamic range-nya akan berkurang. Sampai ketemu lagi di Fuji by Pujo berikutnya.